Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan Microsoft Surface Pro 7. Surface Pro 7 ni adalah komputer riba hybrid terbaru daripada Microsoft yang dilancarkan pada tahun lepas. Dan ini adalah video ulasan penuh saya. Model di hadapan saya ini adalah variasi yang dijana dengan pemproses Intel Core i7 generasi ke-10 dan dipadankan pula dengan memori 16GB RAM dan storan dalaman 256GB. Untuk storan dalaman, anda boleh dapatkan sehingga 512GB. Paparan pula adalah 12.3 inci dengan teknologi Microsoft yang tersendiri iaitu Pixel Sense Display. Apa yang menarik dengan Microsoft Surface Pro 7 ni? Yang pertama dan buatkan saya paling gembira sekali adalah akhirnya syukur dah ada port USB-C pada Surface Pro 7 ini. Sekian lamanya beberapa generasi Microsoft Surface Pro dilancarkan tak ada port USB-C, akhirnya Microsoft dah hadirkan dengan port ini pada peranti ini. Apa yang menarik dengan port USB-C pada Surface Pro 7 ni bukan sahaja untuk pemindahan data menggunakan kabel USB ataupun pemacu USB. Sebaliknya, ia juga boleh digunakan untuk pengecasan berdasarkan USB power delivery selain daripada menggunakan pengecas magnetik yang tersendiri daripada Microsoft. Jadi ini adalah satu perkara yang menarik. Saya akan ceritakan mengenai paparan terlebih dahulu. Jika anda lihat di sini, Microsoft Surface Pro 7 masih mempunyai bezel yang amat tebal. Okay, saya akan tarik papan ke kunci ini. Mempunyai bezel yang agak tebal di sekeliling, yang mana sebenarnya agak mengganggu untuk peranti yang lebih kurang sama rekaannya sudah bertahun-tahun lamanya yang tiada banyak perubahan. Tetapi selepas saya gunakan Surface Pro 7 ini dalam masa beberapa minggu, saya dapat rasakan tidak menjadi masalah pun. Lagi di bahagian dagu di bawah ni, saya menggunakan Surface Pro keyboard, jadi bezel ni sudah pun terlindung. Di atas ni saya boleh maafkan kerana terdapat kamera dan sensor untuk Windows Hello, iaitu nyah kunci berasaskan imbasan wajah. Bezel kiri kanan ni juga saya boleh maafkan kerana terdapat pembesar suara stereo yang dioptimasikan dengan Dolby Atmos. Bagi saya tiada masalah kerana saya boleh saja hidup dan gunakan peranti ini tanpa sebarang masalah atau sebarang gangguan. Okey, Pixel Sense Display. Dia bukan AMOLED tapi dia adalah berasaskan LCD, IPS dan paparannya adalah amat cantik. Ia juga menyokong HDR. Jika saya gunakan aplikasi Netflix dan saya muat turun offline, pelbagai kandungan-kandungan boleh dimuat turun dan disokong oleh peranti ini untuk ditonton dengan kualiti yang amat memuaskan. Contohnya lah, saya buka Spider-Man Far From Home. Jika anda lihat dalam ni, kualitinya adalah HD dengan audio 5.1 daripada Dolby. Itu kan satu perkara yang amat menarik dan lain daripada yang lain. Paparannya apabila saya lakukan kerja juga bagi saya adalah cukup baik kerana nisbahnya bukan 16:9. Jadi ia sesuai untuk digunakan dalam mod tablet atau juga mod menipe seperti ini. Jadi paparannya adalah amat sesuai. Kedua-dua sekali sesentuh ataupun papan kekunci. Jika saya buangkan papan kekunci ini dengan magnetnya agak kuat dan saya gunakan sahaja kaki kickstand di belakang ni, dan saya boleh gunakan menaip atas skrin dengan keadaan selesa kerana kickstand di belakang ni, pendiri di belakang ni adalah amat fleksibel dan boleh dilipat sehingga ke tahap ini. Anda lihat, menaip tak ada masalah, melukis tak ada masalah, ke semua sudutnya adalah amat selesa sahaja. Jadi itu adalah bergantung kepada keselesaan pengguna. Okey, lain pada skrin adalah kekurangan pada skrin ni adalah kadar segar semulanya masih lagi yang biasa saja, iaitu 60Hz. Bagi saya untuk peranti zaman sekarang dan peranti yang agak mahal dan premium ini, sekurang-kurangnya bagilah skrin kadar segar semula yang sedikit tinggi. Kerana bagi saya, skrin ni dah sudah ketinggalan dan sudah bertahun lamanya Microsoft menggunakan Pixel Sense dan mereka sepatutnya sudah boleh menaik taraf skrinnya kepada variasi yang lagi baru ataupun yang lebih unik. Prestasi Surface Pro 7 ni pada hari pertama saya gunakannya adalah memuaskan dari segi buka Google Chrome. Anda pasti tahu Google Chrome akan memakan memori dan pemproses yang amat banyak. Saya gunakan Chrome dan banyak sangat tab yang saya bukakan bersama-sama dengan Mozilla Firefox untuk tujuan menulis artikel dan sebagainya. Tiada masalah langsung. Tetapi sebaik sahaja saya buka Adobe Photoshop ataupun Adobe Premiere Pro untuk kerja-kerja suntingan gambar ataupun suntingan video, Surface Pro 7 ni mula menjadi lengah masa, membeku dan kadang-kadang langsung tidak boleh berfungsi. Lagi sakit hati, Surface Mouse
dan surface keyboard langsung tidak boleh digunakan kerana terlampau berat untuk dia memproses segalanya untuk digunakan dengan lancar. Anda bayangkan anda tengah menaik artikel atau buat satu kerja, secara tiba-tiba papan kunci dan tertikus berhenti secara tiba-tiba. Perkara tadi akan memberikan sedikit tekanan yang amat serius pada diri anda dan juga diri saya. Akan tetapi, jika tidak menggunakan perisian-perisian yang berat seperti Photoshop ataupun Premiere Pro tadi dan hanya menggunakan browser-browser saja untuk menaik-naik artikel, membaca, jadikan sebagai media ataupun dibawa ke mana sahaja, ia adalah amat sesuai dan presensinya sebenarnya baik-baik sahaja. Sekarang saya akan beralih mula kepada bateri. Microsoft mendakwa prestasi Surface Pro 7 adalah 2.3 kali ganda lebih pantas berbandingan Surface Pro 6. Tapi dengan pengalaman saya yang telah cuba menggunakan dua-duanya sekali, saya dapat rasakan secara keseluruhan adalah lebih kurang sama dan chip grafik Intel Iris Plus pada peranti ini seperti tidak membantu untuk mengoptimasikan lagi pengalaman penggunaan saya. Mungkin perisian yang saya gunakan adalah salah dan tidak baik, saya pun tak pasti kenapa saya punya pengalaman prestasi pada peranti ini adalah kurang memuaskan. Okey, bateri pada peranti ini dikatakan adalah 10.5 jam dan saya tidak nafikan saya dapat capai sekitar 10 jam. Kadang-kadang jika terlalu banyak aktiviti yang saya lakukan, bateri hanya bertahan sekitar 8 jam ataupun 9 jam sahaja. Tapi bagi saya untuk komputer hybrid seperti ini, itu adalah memuaskan dan sangat menarik. Pengecasan. Pengecasan pada Surface Pro 7 ini adalah amat pantas, tidak kira menggunakan pengecas magnetik yang Microsoft punya yang sendiri ataupun USB-C. Saya dapat kira sekitar kurang 2 jam untuk ia dicas daripada lemah sehingga penuh tanpa sebarang masalah, tanpa sebarang isu memanas. Sekarang adalah untuk pembesar suara pula. Pembesar suara stereo pada Pro 7 adalah memang sedap, enak dan memberi pengalaman pendengaran yang memuaskan. Saya mainkan muzik pada Spotify, membuka YouTube, Netflix. Ia akan memberikan satu pengalaman pendengaran yang memang mengasyikkan. Kalau kita tengok video-video yang penuh dengan aksi, letupan, dentuman tu adalah memang cukup dalam dan cukup hebat dari segi bassnya. Kalau dengar muzik pula, setiap vokal-vokal yang kita boleh dengar pada setiap penyanyi itu adalah baik-baik saja untuk komputer reverse seperti ini dengan pembesar suara stereo yang menghadap ke hadapan pengguna. Anda tahu yang Surface Pro 7 ni direka untuk rasa nipis, mudah digunakan dan selesa. Ya benar, saya amat suka, memang ringan, memang nipis. Saya hanya gunakan beg yang kecil saya dan sudah muat untuk saya simpankan Pro 7 ni. Nampak seperti besar sedikit kerana ia dia adalah komputer reverse hybrid yang boleh berubah-ubah antara komputer reverse ataupun tablet. Rekaan belakang ni masih menggunakan bahan magnesium dengan warna matte black. Di bahagian hadapan adalah dilindungi dengan kaca. Jadi pemegang adalah selesa sahaja di tangan dan memang terasa premium. Tetapi sedikit mengecewakan, pada panel belakang ni ia menangkap kotoran cap jari yang amat teruk dan sangat kotor. Anda boleh lihat dengan depan kamera sekarang ni, memang kotor saya punya Surface Pro 7 sekarang. Okey, di bahagian belakang terdapat satu kamera untuk tujuan webcam ataupun video-video conference sebagainya, panggilan video menggunakan Microsoft Teams, Skype ataupun Google Duo. Di sini adalah logo Microsoft Surface. Ke saja kisah ni kita ada port micro SD, bukannya SD card yang besar. Tapi itu adalah menarik kerana sekarang kebanyakan peranti masih ada sokongan micro SD, jadi anda boleh gunakan port tu sebagai storan tambahan. Okey, ni adalah port perisian magnetik USB-A, USB-C. Di sebelah lagi satu tiada apa-apa kecuali earphone jack, port earphone jack 3.5mm bicu audio. Di atas adalah butang kuasa dan juga butang aras suara. Di bawah adalah sambungan magnetik yang amat kuat. Security imbasan wajah pada Surface Pro 7 melalui Windows Hello dan sensor ini adalah A tambah A plus. Prestasinya adalah pantas, mudah untuk kecam muka saya, imbas muka saya, tidak kira siang, gelap, pakai cermin mata atau tidak memakai cermin mata, dalam bilik, di luar, memang mudah untuk nyakuci. Memang ingatkan saya kepada peranti seperti iPhone XS, iPhone 11 Pro yang mempunyai nyah kunci yang amat pantas. So, tahniah di situ Microsoft untuk tujuan security. Surface Pen ni, saya jarang gunakan Surface Pen kerana saya bukanlah penggemar untuk melukis ataupun melakar. Tapi, pennya mempunyai pengalaman yang sama seperti sebelum ini, yang mana kualiti dan prestasi penulisan adalah seakan menulis pada kertas yang sebenar dan terdapat beberapa butang shortcut pada pen ini untuk kita gunakan. So, kalau kita melukis, kita boleh terbalikkan pen ini dan gunakannya sebagai pemadam. Itu adalah satu fungsi dan ciri yang menarik
kerana seakan pemadam yang sebenar yang mengingatkan kembali zaman-zaman sekolah saya menggunakan pensel yang di atasnya ada pemadam warna merah tu. So, ia mempunyai magnetik untuk mudah ditampal ataupun dilekatkan di sebelah ni untuk disimpan dan sebagainya. Tetapi hanya di bahagian kiri sahaja yang mempunyai magnet yang kuat. Di atas tidak kuat, di sisi kanan juga tidak kuat dan bahaya jika anda simpankan hanya belah kiri sahaja. Okey, kemudian papan kekunci. Papan kunci Microsoft Surface ni terdapat dua variasi, yang biasa ataupun yang edisi Alcantara yang mana menggunakan kain seakan baldu yang amat premium. Rasa selesa untuk kita rehatkan kita punya tapak tangan sambil menaip. Memang sedap bahan dia. Papan kuncinya mempunyai prestasi yang amat memuaskan. So, saya akan lekatkan. Ia mempunyai sambungan magnet yang agak kuat dan memang sukar untuk tertanggal. Okey, sekarang saya akan letakkan. Ini adalah bunyi papan kunci apabila menaip. Pengalaman menaip dengan papan kunci Surface Pro Keyboard ini memang sedap, enak. Dia punya touchpad pula adalah sedikit mengecewakan kerana mungkin kemasan yang digunakan adalah tidak begitu baik. Dia lancar tapi dia sedikit kesat dan kadang-kadang untuk saya menggunakan kawalan gesture, ia hanya berfungsi kadang-kadang saja. Mungkin jari saya cepat berpeluh. Lagi satu adalah kerana saiz touchpad dia adalah amat kecil dan saya kurang selesa gunakan. Jadi alternatifnya adalah Surface Mouse yang ni, namanya Arc Mouse kerana ia boleh melengkung. Anda lepekkan ni untuk mudah simpan di dalam beg. Apabila anda lengkungkan, dia akan terus hidup dan terus ditambat dengan pantas menggunakan teknologi Bluetooth Windows. Ia adalah seakan Apple Magic Mouse kerana di atas ni adalah 100% gesture sahaja, kecuali kiri dan kanan boleh diklik seperti biasa. Untuk tujuan menatal adalah di bahagian tengah yang kita boleh gerak-gerakkan. Juga boleh menggunakannya sebagai touchpad. Seakan touchpad mempunyai beberapa kawalan gesture. Tetapi macam saya kata tadi, apabila banyak sangat aplikasi dan pemproses yang berlaku, Tetikus ni kadang-kadang boleh disconnect daripada peranti Surface Pro 7 ini. Kesemua aksesori yang saya ceritakan, pengalaman penggunaan saya semua ni dijual secara berasingan. Dan apabila anda membeli Surface Pro 7, anda hanya akan terima tablet ini sahaja. Surface Pro 7 sememangnya adalah sebuah komputer berhybrid yang memuaskan. Dari segi pengalaman menaip yang hebat, saya boleh menaip segala artikel dengan pantas. Kemudian paparannya Pixel Sense 12.3 inci, walaupun ada teknologi yang sudah lama, ia masih memberikan pengalaman menonton dan pengalaman penggunaan yang memuaskan, yang mengasyikkan. Warnanya adalah jitu, hidup, kecerahannya memang puas, tidak kira dalam gelap atau malam. Teknologi Windows 10 juga memang semakin baik kerana terdapat sensor yang boleh mengawal kecerahan mengikut kesesuaian mata pengguna. Jadi skrin memang baik. Pembesar suaranya juga membuatkan hati saya puas hati rasa dengan komputer riba hybrid ini. Bateri, jangka hayat bateri memang tidak dinafikan adalah memang A+. Pengisian yang pantas membuatkan segala urusan kerja saya amat mudah. Satu saja masalah yang saya ada dengan Microsoft Surface Pro 7 ini iaitu harganya. Harga model yang saya gunakan ni adalah RM6,799 tabletnya sahaja. Jika saya ingin dapatkan Tetikus Microsoft Arc ni, papan kunci Surface Pro Keyboard dan Microsoft Surface Pen, jumlah harga model yang saya gunakan ni adalah RM8,145. Yang mana pada saya, lebih baik beli saja Apple MacBook Pro yang 13 inci yang mempunyai touch bar, yang mana harganya hanya sekitar RM7,849 saja. Yelah, memanglah 8GB RAM. Tetapi jika anda gunakannya untuk suntingan media dan sebagainya, sudah tentulah Apple MacBook Pro lebih baik daripada peranti ini. Dan MacBook juga adalah ringan dan mudah dibawa ke mana sahaja. Itu adalah pendapat peribadi saya. Tetapi jika anda adalah pengguna Windows 10, pengguna yang dah biasa dengan ekosistem Windows dan gemarkan komputer riba hybrid, betul, memang tidak banyak komputer hybrid yang sehebat Surface Pro 7. Jadi tiada pilihan lain, terpaksalah anda beli Surface Pro 7 dan menghabiskan wang lebih daripada RM8,000. Apa-apa pun, anda semua adalah pengguna yang bijak dan saya harap video ni telah membantu anda untuk membuat pilihan sama ada adakah Microsoft Surface Pro 7 ni berbaloi. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.